Kembali di Kompas Siang, Saudara. Acara pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah yang diikuti Gubernur Nusa Tenggara Timur, para bupati, wakil bupati, wali kota, dan sekda se-NTT di Pulau Semau, Kabupaten Kupang, NTT viral di media sosial. Acara ini diduga melanggar protokol kesehatan di tengah penerapan PPKM. Acara yang berlangsung di tepi pantai Otan, salah satu objek wisata baru di Pulau Semau ini diduga melanggar protokol kesehatan karena adanya kerumunan dan sejumlah peserta yang tidak menggunakan masker. Acara pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah dibalut dengan acara hiburan berupa konser musik. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Benedictus Polo Maing, yang dicoba dikonfirmasi oleh jurnalis Kompas TV terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan belum berhasil ditemui sejak pagi tadi. Dilansir detik.com, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Yosef Nae Soi memberikan pernyataan singkat terkait dugaan pelanggaran acara yang dihadiri Gubernur dan Sekda se-NTT. Yosef mengatakan acara pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah tidak ada pesta,